Pak Rida sih fine-fine aja sama kita. Di situ juga nggak terlalu bagaimana-bagaimana. Kita pada like-like-an kok di Instagram juga. Jadi intinya mah mungkin Farida kecewa, wajar ya manusia, wajar kecewa. Cuman kan kadang-kadang kekecewaan itu kalau bisa jangan dipublikasikan di media. Kenapa jadi menambah suasana yang tadi anda jadi bahagia jadi nggak bahagia gitu. Tapi intinya mah kalau kecewa mah wajar lah kalau Farida kecewa. Karena emang gue yang meminta maaf, bukannya disuruh sama siapapun. Karena itu emang dari hati gue. Tapi hubungan sampai saat ini sama Farida baik-baik aja tuh? Baik gimana? Banget. Sepertinya ada. Coba bang. Enggaknya masih ada, kita nomornya enggak pada main apa namanya? Blok-blok. Apa yang blok-blok kan alhamdulillah. Kita baik, karena emang kita pengen baik-baik aja hidup. Tuh. Boleh tuh kan. Tuh ya. Cuma kita enggak berani ya dulu. Kita tahu gimana Farida orangnya. Itu luar biasa loh. Tapi kalau Farida sampai kecewa gitu, abang sendiri kaget gak sih bang? Kenapa? Sampai kecewa abis ngebelain abang, kok abang malah enggak apa-apa dia kecewa, karena emang manusiawi kan gue bilang. Tapi gue minta maaf juga kan, gue juga manusiawi. Jadi semua orang itu boleh menjadi manusiawi, karena menurut pemikiran mereka. Kalau gue meminta maaf, emang dari sono juga orang pemaaf. Tapi untuk namanya manusia kecewa itu pasti ada. Enggak ada yang... Ya mungkin Farida ya kecewa karena mungkin gue udah langsung minta maaf kesana, sedangkan dia ya udahlah mau diapain lagi ya doa yang terbaik adalah dia pengen semuanya baik-baik aja sih, udah itu aja. Tapi perihal Farida yang tidak gentar dipolisikan, abang melihatnya seperti apa sih? Masalah itu mah jangan terlalu ini ya, karena itu privasi dan pribadi mereka, dan mungkin dari ketikan sama omongan beda manusia. Jadi jangan disamain, hati orang beda loh, jangan pakai diraba, jangan pakai ditanyain lagi mau yang bagaimana. Intinya mau ya doa yang terbaik. Doa yang terbaik aja biar semuanya baik-baik aja. Sekarang mau bagaimana lagi, kita udah pada gede. Kita udah pada dewasa, apalagi kita orang Indonesia. Butuh perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai. Jangan pada saling hujatan. Enggak boleh. Bang, perihal soal apa? Farida juga kan abang minta Farida untuk segera minta maaf lah sama kedua dulu, sampai jangan sampai urusan ini sampai ke polisi. Itu gimana sih bang, boleh diceritain? Ya udah, gua minta maaf, udah serah diri dah, gua mau minta maaf. Pokoknya yang penting mah gua minta doa yang terbaik. Doa yang terbaik buat kita berempat, mudah-mudahan jadi yang terbaik. Dan doa netizen juga sangat luar biasa, apalagi netizen doanya yang terbaik-baik. Jadi kita sebagai netizen juga harus benar-benar menjadi netizen yang terbaik buat ngedoain orang-orang yang kurang baik. Jadi tugas kita sebagai netizen doa yang terbaik. Ya, jangan pada bagaimana-bagaimana. Yang penting doa yang terbaik. Pada begitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.